Kenapa? Dia cakap dia tak pandai bawa you punya buka. Kerana dia tak suka you. So, ini yang cuba. Okay. Jadi dia agak-agak memberikan apa ya guys ya, translate yang agak halus kepada dia supaya langsung tidak sakit hati gitu kan. Dia terus memberikan satu pelukan kepada pelaku. Wow. Oke. Dia cakap dia cantik. Bisa kak dia cantik. Ah iya iya. Wow. Wow. Wanita ini memilih memberikan maksud yang sebaliknya kepada pelakon ya. Alright. Takut menyakiti hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mereaction sebuah video requestan daripada kawan sekalian, yaitu perempuan ini terima message WhatsApp yang tak difahaminya, sosial eksperimen daripada Aku Peduli guys ya. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Tentunya di channel Aku Peduli ini banyak pelajaran yang dapat kita ambil, terutama pasal bagaimana hubungan kita atau peduli kita kepada orang lain ya. Dan semoga kita termasuk orang yang peduli, karena orang yang peduli itu pasti akan bahagia hidupnya guys ya. Karena kenapa? Kalau saya yakin ya bahwasanya orang yang peduli kepada sesama, maka Allah Subhanahu wa taala akan peduli juga kepada kita. Kalau kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita. Maka daripada itu guys ya, jangan sampai kita itu tidak memikirkan ataupun tidak peduli kepada orang lain ya. Tidak hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan-hewan, kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lain apabila istilahnya teraniaya, ataupun bisa dikatakan itu ada seekor burung yang terjerat lalu kita lepaskan. Nah, itu sangat-sangat peduli namanya guys ya. Apalagi kita sebagai manusia ya, peduli kepada manusia lain itu sebuah hal yang sangat-sangat berharga seperti itu. Nah, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Oke, jangan lupa like, share, komen dan subscribe ya guys ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apabila seorang pelajar perempuan cuba bertanya kepada rakyat Malaysia yang berbilang kaum tentang maksud cek yang diterima olehnya, apa reaksi mereka? Alright. Video ini hanya untuk melihat reaksi rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan bukanlah bertujuan untuk memburukkan mana-mana pihak, sebaliknya ingin menunjukkan kepedulian dan kasih sayang sesama rakyat Malaysia tanpa melihat warna kulit, bangsa dan agama. Sorry kacau. Hello, I nak tanya boleh? I kacau you ke? I tengah kacau you ke? I nak tanya soalan boleh? Ni macam ni, kawan saya dia ada WhatsApp. Tapi saya tak faham. Dia cakap dalam bahasa Cina. Boleh tak you translate kan? Nak tanya soalan boleh? Macam ni, kawan saya ada WhatsApp saya. Dan saya tak tahu dia cakap apa. Boleh tak kakak tolong translate kan? Sebab dia cakap internal. Oh, dia di okay. Jadi mungkin ini adalah yang pemerannya ini adalah orang Melayu ya guys ya, atau orang asli lah seperti itu, orang tempatan. Dan yang ditanya adalah sasarannya adalah orang Tamil dan juga orang Chinese ya. Dia cakap apa ya? Classmate saya, dia ada hantar WhatsApp tapi saya tak faham dia cakap apa. Boleh tak out translate kan? Dia cakap, you ni gemuk, tak cantik. Dia tak suka that thing kau buat. Okay. Alright. Takpelah. Oh, shit. Jadi macam, benar ke benda macam ni? Kenapa ya? Boleh saya tahu dia cakap apa? Okay, mereka tidak sanggup untuk beritahu kepada pelakon, guys.
jakshuf or like macam mana? Sorry tak dengar. Jakshuf tu atau what like? Boleh je cakap je. Dia cakap apa ya? You okay? You, you tak apa boyfriend dengan dia lah, okay? Dia cakap you. Dia classmate saya. Dia classmate saya. Okey, masih tidak sanggup untuk menerangkan maksud chat kepada pelakon. Kenapa? Dia cakap dia tak faham okay. Kalau you punya muka. Karena dia tak suka you. So, ini yang cuba. Okey. Jadi dia agak-agak memberikan apa ya guys ya, translate yang agak halus kepada dia supaya langsung tidak sakit hati gitu kan. Wow. Itu je ke dia cakap? Okay. Oh, ya ke? You tak mau berkawan dengan dia, okay? Dia cakap, sangat block this shit. Sampai dia ngasih apa ya guys ya, ngasih sesuatu gitu. Kamu jangan berteman dia dengan dia. Block this shit. Oh iya ke? Dia cakap dia tak mau tengok you punya muka kalau ada you sangat. Dia cakap yang like. Budak ni. Iya kan, sangat menyakit. Memang same classmate with you since same one. Ya, betul. Dia cakap apa ya? I bagi tahu you tapi jangan kecil hati lah sebab dia okay. Dia cakap apa ya? Dia cakap you kenapa? Wow, ternyata orang Cina gitu guys ya. Mereka lebih kayak gimana ya guys ya? Hatinya itu masya Allah ya, kita tengok ya guys ya. Macam dia tak sanggup apabila ada kata-kata yang mungkin menyakitkan hati nantinya. Dia cakap apa? Dia cakap tak bagus lah. Dia cakap tak bagus. Dia cakap you and apa? Gemuk and ugly. So oh, iya ke? And then dia tak suka tengok muka you. Okay, dia cakap apa Tamil, ya? Kenapa mula dihantar macam? Saya tak tahu dia kawan sekelas saya. Okay, dia masih belum bisa untuk mengungkapkan, guys. Just block. Okay, langsung blok aja orang kayak gini. Okay. Dia kawan sekelas saya. Mau kawan dengan dia. Okay. You dekat plus dia kacau, dia kacau macam tu je lah. Dia kacau macam tu je. Dia tak lah bercakap ni ke apa, ini ke tak pun. Mungkin saya tak faham kot. Ini je lah, dia just randomly, dia baru chat je tadi. Ada. Okay. Oh. Ha-ha. Dia cakap dia cantik. Ya? Yeah? Dia cakap dia cantik. Dia cakap dia cantik. Ya. Wow. Wow. Wanita ini memilih memberikan maksud yang sebaliknya kepada pelakon ya. Alright. Takut menyakiti hatinya. Okay. You look nice. You look pretty. Of course you look pretty. Memang cantik pun. Terima kasih. You look pretty. Ini geram ini tempatnya, ini geram asli. Sorry. Dia terus memberikan satu pelukan kepada pelaku. Wow. Okay. Wow. Sekarang ini awak jangan kawan dengan dia. You tak mau, you jangan kawan dengan dia. You broke culture. You tak mau cakap dengan dia. Okay? Okay. Jangan hirau sangatlah. We go with your other friends. Sure. Okay. Tapi orang macam ni, kalau apa, you balas je. Oh, I know. I'm like that. Okay. Bye. Thank you. Sorry, I kacau. Tak. Masa. Tak. Miss. Take care. Okay. Terima kasih. Sorry. Tak apa. Okay. Yeah, thank you. You are great, okay?
Thank you. You are beautiful. All right. Thank you. Good luck, you too. Thank you. Good. Bye. Bye. Wow. Terlihat mereka masih tidak mempercayai apa yang berlaku, guys. Gila gak sih? Kelihatan rasa marah dan kecewa di wajah mereka berdua. Tuh kan, guys. Kita lihat ekspresinya. Kalau saya melihat dari awal, dia udah marah geram gitu, guys, ya, melihat mereka mengirim chat seperti itu, ya. Wow. Body shaming atau perbuatan fisikal seorang di mana-mana aplikasi boleh didakwa di bawah section 233(1)(b) Akte Komunikasi dan Multimedia 1998, Akte 588. Benar sih. Ingatlah, menghina paras rupa seorang adalah sama seperti menghina ciptaan Tuhan. Betul. Terima kasih rakyat Malaysia karena peduli. Keren banget sih asli. Ya Allah. Sorry, saya kacau lagi sekali. Okay, sebenarnya, sebenarnya, thank you so much sebab you punya act pada saya tadi sangat, sangat tersentuh lah. Okay, sebenarnya kita orang ada buat social experiment. Okay, kita ada buat social experiment. Kami daripada YouTube channel Aku Peduli. Kalau pernah tengok lah, kita ada buat social aware, nak create social awareness lah antara masyarakat. Macam tu. Send camera. Tapi thank you so much. You punya reaction tu buat siapa, ya, kita tak patut kan body shaming orang. Betul. Apa first reaction you bila you tengok you tengok WhatsApp macam tu? You susah sangat nak bagi tahu dekat I kan apa apa yang dia cakap. Maksud apa perasaan you kalau orang dia tahu you orang Melayu tak boleh tengok itu bahasa Cina. So dia cakap you ugly, you gemuk. Saya cantik, saya pun sangat takut cakap dengan kau. So saya just cantik. Super, okay. Oh yeah, I'm so sorry. Thank you so much. Okay. Thank you. Baik mereka, guys. Masya Allah ya. Allah. Itu dia video pada kali ini. Terima kasih rakyat Malaysia atas kepedulian anda. Sesungguhnya, perpaduan inilah yang akan menjadi aset kepada negara kita yang tercinta ini. Betul. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Ingat, kadang-kadang kita tak peluang untuk bantu orang lain. Cukup kita punya hati. Assalamualaikum. Alright guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya dari Aku Peduli. Dan itu mengajarkan kepada kita bahwasannya kepedulian kepada sesama itu sangat-sangatlah penting ya guys ya. Dan di sini menekankan body shaming itu stop guys ya. Jangan sekali-kali kita langsung melakukan sebuah hal yang tidak mengenakkan. Ya, intinya di sini pesannya adalah ketika kita body shaming gitu kan, maksudnya menghina fisik dan tubuh kita, mencela dan lain sebagainya, maka itu sebenarnya kita mencela yang menciptakan kita, yaitu Tuhan kita guys ya. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai lah kita melakukan hal seperti ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sosial eksperimen kali ini memang terbaik daripada Aku Peduli. Jadi kita sadar bahwasannya banyak orang tersakiti karena lidah kita, karena tulisan kita. Ingat, semua itu pasti dipertanggungjawabkan dan akan ditanyakan kelak. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like rearrange.